Sahabat, hari ini kita dikejutkan tentang kematian seorang berpengaruh, seorang remaja perempuan berbangsa India, mengakhiri hidupnya akibat daripada kesan tekanan yang mendalam bully cyber. Kita dah biasa dengar bully secara fizikal, belajar di kolej, belajar universiti, belajar di pusat pengajian, kan kena tekanan duduk asrama, kena bully. Sekarang ni ada bully cyber pula, nampak eh. Dan mendiang Esha, kan, nama begitulah, seorang bangsa India, tak kisahlah bangsa apa pun. Apa yang berlaku sebenarnya memberi satu gambaran kepada semua orang yang ada anak, betapa hari ini kita perlu lahirkan anak-anak yang keras jati diri dia, mantap dan kendiri dia, sebab hidup memang keras. Dan dunia hari ini kecaman, kutukan, hinaan, tekanan yang dahsyat, Allahu Akbar, boleh melanda kehidupan kita, anak-anak kita, keluarga kita. Kalau kita tak kuat, apa saja boleh laku. Dan salam takziah lah kepada keluarga mendiang Isyak. Dan inilah kehidupan, realiti kehidupan, tak kira bangsa. Dan jadi bangunkan anak-anak anda dengan jati diri, dan sebab dunia luar penuh dengan manusia-manusia yang kita tak boleh nak jangka akhlaknya, karakternya, sikapnya. Dia dibuli ketika buat live, dia dapat macam-macam tekanan lah, ugutan, kataan, hinaan, cacian, dan dia tak mampu nak hadapi, dan dia mungkin tak ada tempat nak sharing apa yang dia lalui. Jadi sebab tu tuan-tuan ni, apa yang berlaku pada Isha, dan anda kena ambil tahu tentang anak-anak anda, mungkin dia ada sesuatu yang tersembunyi dalam diri dia yang dia tak dapat share, yang akibatnya dia boleh jadi murung, boleh jadi tekanan yang melampau. So ambil tahu, hari ini berlaku pada anak orang, mungkin berlaku pada anak kita, keluarga kita, siapa tahu. Jadi pinjamkan telinga anda pada anak-anak anda, pada keluarga anda, dan suatu hidupkan keluarga. And kalau orang Islam, kita mesti ada masa untuk keluarga, kita mesti ada ruang untuk anak-anak kita, keluarga kita. Faham ke faham? Ingat baik-baik, kisah ini jadikan teladan dan pengajaran, boleh berlaku pada bila-bila masa. Anak-anak kita ni syok saja nak buat live, nak buat video, tetapi tekanan yang mereka lalui, mereka mampu hadap tak? Kan? Fikir-fikirkan. Jadi mak apa yang terbaik, yang tahu nak didik anak, yang tahu nak terbiar anak, nak bimbing anak, semua benda boleh berlaku. Sekali lagi, kan, takziahlah kepada mendiang, keluarga mendiang Isha. Ujian ini berat untuk mereka. Kita doakan yang terbaik untuk semua. InsyaAllah.